Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Aceh menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai berhasil melakukan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Aceh tahun 2019 dan tahun 2020. Lokasi khusus pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Aceh tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh nomor 050/1525/2020. Tanggal 6 November 2020. Penyerahan penghargaan berupa plakat itu diberikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aceh, Diah RT Idawati, kepada sejumlah pemenang dalam rapat koordinasi penurunan stunting terintegrasi bagi 13 kabupaten kota lokasi fokus tahun 2021 di Hotel Kriat Banda Aceh, Jumat 13 November 2020. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh Pemerintahan dan Sumber Daya, Surya Rayendra, mengatakan penurunan angka stunting saat ini masih menjadi fokus kerja pemerintah Aceh yang diperbantukan oleh TPPKK Aceh. Ia mengatakan, stunting bukanlah permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh gizi kronis pada anak saja, melainkan melibatkan berbagai faktor dan sektor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan gizi dan pola hidup yang kurang sehat, yang harus melibatkan pihak kesehatan, serta pemenuhan pangan yang melibatkan pihak pertanian. Maka itu, kata Surya, untuk menurunkan angka stunting di Aceh, harus dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi, supaya Aceh bisa maju dengan generasinya yang kuat dan cerdas. Adapun kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan, yakni kategori hasil penilaian kinerja penurunan stunting terintegrasi, Kabupaten Kota Lokus tahun 2019 di Aceh, peringkat 1 Kabupaten Aceh Tengah, peringkat 2 Kabupaten Aceh Timur, dan peringkat 3 Kabupaten Pidi. Untuk kategori hasil penilaian kinerja penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Kota Lokus tahun 2020 di Aceh, peringkat 1 jatuh kepada Kabupaten Birun, peringkat 2 Kabupaten Simelu, dan Kabupaten Bener Meriah, peringkat 3 Kota Subulu Salam, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Dan peringkat 4 diberikan kepada Kabupaten Gayo Lues. Untuk kategori kinerja Kabupaten Kota Lokus di Aceh tahun 2020, Kabupaten Birun masuk kategori kinerja paling inspiratif, sedangkan Kabupaten Simelu sebagai kategori kinerja paling replikatif, dan Aceh Tengah menjadi kategori kinerja yang paling inovatif.